Kita beralih ke cabang tenis, harapan Indonesia untuk menambah medali emas pupus setelah tunggal putri Indonesia Lavinia tumbal di partai final. Kekalahan itu tak lepas dari cedera ankle yang diderita Lavinia jelang laga. Memaksakan untuk tetap bermain, Lavinia yang menghadapi petenis Oman Alhad Nabihani tak bisa berbuat banyak dan kalah 2-6 di set pertama. Yang luar biasa, Lavinia yang sebenarnya lebih diunggulkan mampu balik menekan di set kedua. Meskipun lebih banyak menahan ground stroke Al-Nabhani, namun kesabaran Lavinia berakhir manis. Sebaliknya, Al-Nabhani yang terkesan tergesa-gesa menyelesaikan pertandingan justru banyak melakukan kesalahan sebelum kalah 3-6. Sayangnya, perlawanan Lavinia tak bertahan di set ketiga. Al-Nabhani yang tampil lebih sabar mampu memanfaatkan terbatasnya pergerakan Lavinia. Mengandalkan bola-bola panjang, Al-Nabhani pun menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Kekalahan ini sekaligus membuat koleksi 2 emas Indonesia dari tenis belum bertambah.